Welcome back with me and him and Evan, and we are the Earth. Okay, kembali lagi bersama 4 hari saya jadi ghost di sini. Dijemur lagi. Dijemur lagi, terus aja Evan. Kalau pengen bikin gua kurus tuh nggak gini caranya, Evan. Sebelumnya nah, ya. Jadi hitam gendut. Gitu. Hitam gendut hidup lagi. Kayak apa tuh? Dakocan. Dakocan. Dan nah sekarang jadi yang kemarin request lagi. Ini topik-topik yang sebenarnya kita mau rilis tuh jadi ditunda gitu. Iya. Kenapa gue pikir kita discuss, udah tunda dulu aja. Kita turutin dulu request dari subscriber-subscriber kita. Buat subscriber baru juga, pokoknya salam kenal dulu. Ya kita Earth, kita di Cirebon, Jawa Barat. Dan kita ini, bengkel apa aja yang penting halal ya. Yang penting halal, jadi daripada body, daripada mesin, kaki. Enggak, intinya kita ini pengen mengembangkan gimana caranya Indonesia punya produk-produk yang bisa dibilang menjadi unggulan ya. Bener. Untuk modifikasi gitu. Kenapa mikir kebalik, Van? Oh iya, maklum 4 hari jadi ghost itu saya... Host ya. Oke, langsung aja ini bisa dilihat di belakang gua yang kemarin request Evo 8. Ya ini langsung aja, ini mobil Evo 8. Apakah gua harus cerita history lagi? MR. Waduh. Oke, jadi gini, gua dulu punya ini mobil, ceritanya udah sekitar 5 tahun. Lama. Udah 5 tahun gua simpen, dan dapetnya pun mencarinya sepenuh hati banget ini. Karena gua pengen banget. Dulu zaman gua kuliah, gua pakai MR diguling. Begitu pulang Indo, gua harus punya MR lagi. Sampai akhirnya gua dapat yang MR. Dan bisa dibilang kalau untuk unit sendiri yang MR di dunia aja udah limited ya, udah dikit banget. Karena MR ini biasanya dipergunakan untuk rally. Makanya ada balap. Kaleng ya. Ya, kalau bawaan dari pabrik, tip aja nggak ada. Iya. Tipnya nggak ada, kaleng. Nah itu tuh setir dapat, setir setir dapat. Untungnya karpet dasar pun juga ada. Karpet ada ya, ada tulisannya Lancer Evolution gitu. Biar nggak kepanjangan bicara lagi, ini gue langsung bahas eksteriornya. Untuk eksterior boleh mendekat, gue full bumper yang depan, gue pakai Voltex Racing karbon, dan gue karbon sendiri ya. Kap mesin ini Viz, yang kemarin-kemarin gue ngomong ke kalian masalah produk luar yang gue develop dan gue research sekalian gitu. Gue beli carbon hood Viz untuk Evo 8 ini, beratnya nggak nyampe 4 kilo. Dan ini dry carbon, vakum. Jadi fender gue custom. Nah, gini makanya ini. Dan ini buatan kita nih ya. Ini buatan nyambung kita. Bro. Ini Viz Racing. Nyambung. Seratnya nyambung. Jadi dia set. Ya, satu garis jadi semua. Satu kesatuan dari dua orang berbeda menjadi satu. Ya. Jadi begitu, pokoknya ini kap mesin, fender, bumper depan, spion. Spion apa enggak radar? Apa sih rally art? Ini rally art. Dari Viz Racing juga. Viz Racing rally art. Ini splitter gua bikin custom, tapi soon gua bakal karbon juga. Ini jadi apa nih? Itu air side air funnel rally art. Rally art itu. Ya, jadi ini bisa dibilang part yang cukup rare untuk Evo 8 ini. Karena kalau rally art punya karbon itu, dia malahan condongnya lebih mirip-mirip kayak stiker. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil banget, dan bukan miring gitu, lurus. Lurus. Seratnya bukan miring, jadi lurus di. Nah, ditambah lagi, gue bumper belakang masih stok. Cuman gue tambahin, ini rally art lagi nih. Penahan knalpot lah, apa sih, exhaust guard tak apalah namanya itu. Dan bagasi belakang gue ganti Viz Racing lagi, Evo 8 punya. Wing gue custom drag wing. Jadi gue pengen ini mobil nggak kelihatan terlalu mencolok kayak Evo.
malahan gue balik, ini mobil mau gue bikin kayak sedia. Sedia. Karena yang sedia itu pasti nggak kehujanan. Iya, sedia payung. Sebelum hujan, bah, ya kan. Sini apa nih? Dan airduct atasnya, gue itu rally art. Rally art lagi ya? Iya. Jadi, ini mobil sih sebenarnya belum terlalu, apa ya, terlihat berubah dari orisinilnya. Karena ya gue emang ini mobil gak mau terlalu mencolok yang gimana, dan mungkin kedepannya menurut kalian gimana kalau kita kembangkan jadi produk-produk Earth juga. Oh, harus dong. Ya kan, yang mewakilin Indonesia lagi gitu. Boleh komennya di bawah, dan sebelum lanjut, boleh subscribe channel kita, like, comment, welcome. Instagram kita ada 5, ini semua. Dan pembelian produk apapun bisa lewat Tokopedia, mau merchandise, baju yang kita sekarang lagi pakai, atau apapun produknya itu, kita bisa transaksi via Tokopedia. 0% fast respon, legit. Ya, lanjut lagi untuk kaki-kaki ini sementara gue udah pakai coilover gue pakai Tain, tapi soon gue pasti bakal ganti ke ESC lagi. Dan ini apa, street flex? Ini nih yang step 2. Jadi chamber top, damper top, udah ada semua. Dan itu kenapa gue juga ibaratkan tahu gitu rasanya coilover Tain apa segala macem, gue udah coba semua ya. Beli, coba, nggak enak gue simpan, ganti. Aragosta gue pernah ambil, keras banget, kena kerikil dia goyang semua. Itu udah nggak mungkin dipakai untuk keharian, street racing aja udah nggak mungkin itu. Itu harus race track only, track use only. Ya kecuali buat kalian yang brand minded ya, kalau mau buat spek di kontes keren gitu. Coilover lu apa? Gitu. Aragosta. Bisa begitu. Sama aja kayak Ohlins kali ya. Jadi Ohlins. Jadi gua sih tentunya tetap di mobil-mobil gua pengennya fashion or function gitu. Dalam artian fashionnya kena, functionnya pun dapat. Gila. Pokoknya gak boleh ditonjolkan terlalu yang menunjukkan mobil nih kayak aslinya tuh apa gitu. Kita umpetin aja ya kan. Cuman nggak tahu menurut kalian cocok nggak sih wingnya dilepas? Gue sejujurnya galau sih, Mac. Gue suka ductile sih. Kalau tipikalnya lebih ke ductile. Kalau gue malahan lebih suka nggak pakai semua, biarin botak. Botak ya lucu ya. Jadi lucu banget kan kalau di jalan apa? Oh ya, itu drag pak. Itu bukan biasa itu. Oke, okay, dan pelek gue pakai Forge T37 SL. Kenapa gue pakai Forge di mobil balap? Karena emang Forge itu sebenarnya untuk mobil balap. Ya, jadi 37 SL pun super light. Gitu. Iya, super. Satu mungkin bebannya ringan, dan kedua itu dia tuh nggak bisa apa ya? Pecah sih ada, cuman nggak terlalu cepet pecah kayak besi pada umumnya. Kena panas dia nggak mengulet gitu. Interior gua nggak tahu kalian suka nggak gua bikin seperti ini. Oke. Okay. Aduh. Nih gua duduk di belakang karena ini kursi baik. Jadi sebenarnya kenapa gua bikin konsep ini mobil sedikit beda dengan yang lain ya? Centric ya. Kalau orang lain mungkin punya F08 joknya full bucket depan belakang, depan kiri kanan. Emang depan kiri kanan, tapi impian gue ada satu di mobil ini. Gue pengen one day gue manasin ini mobil sama anak gue yang masih kecil. Jadi gue taro bucket seat juga Sparco. Mamahnya di belakang gitu. Ya. Nggak, ceritanya mamahnya lagi belanja ke pasar, kalau nge-mall gitu kan. Kebeneran anak gue nanti cowok gitu. Kalau nggak cewek juga nggak apa-apa sih. Kita dudukin sini. Dan ya menurut kalian ini suatu hal yang menarik enggak? Karena ini bracket gua pakai persis kayak bucket seat yang ini. Kayak bucket seat yang ukurannya orang dewasa. Normal, dewasa gitu kan. Ini gua taruh nih buat yang kursi bayinya. Jadi menurut kalian gimana? Kocak, bagus, bisa jadiin manfaat. Tonton channel ini, boleh komen-komen di bawah. Dan ini handbrake gue udah pakai Razo yang karbon. Ini juga Razo nih karbon. Ininya pedal gue Sparco, ngembarin sama jok yang ini. AVCR ini buat sektor mesin. Ini monitoring keadaan mesin kalian akan seperti apa. Ini ada di sini panelnya, dan turbo timer. Dan ini gue cari susah banget.
Jadi ini dari apa, Devi atau apa? Dia sebenarnya si Devi sih. Kalau ngeliat bentuknya sih kayak Devi banget, cuman di rebrand dengan Rally Art Rally gitu. Art, oh. Mungkin zaman sekarang sebutannya Rally Art X Devi. Ah, oke. Okay. Ya, jadi kita hype-hype sedikit kan. Dan apalagi ya, kalau MR itu interiornya, ah ini, lihat karbonannya. Jadi dia kelihatannya kayak karbonan printing sih, padahal ini karbon. Nah, jadi kalau di GSR ininya warna hitam kalau nggak silver, ada dua nih. Dan ada peneng MR yang nggak bisa pernah bohong, kecuali kalian beli copotan, kalian tempel sendiri di lensa GSR kalian. Jadi ini otomatis ada. Jadi seperti itu. Speedometer juga gua Rally Art. Jadi biar apa ya? Gua pasang ini biar nggak nongol-nongol di sini nih. Biar nggak nongol-nongol di pilar. Karena pilar aja tadinya udah ada tachometer nih. Gua lepas, biarin aja bolos. Gua ganti indesnya di sini. Dan satu cluster warnanya jadi kan senada semua. Iya. Itu ini Rally Art. Mas Rally Art. Keren banget sih emang. Ya, oke. Okay. Pokoknya nanti buat yang mau lihat driving experience juga mungkin di vlog selanjutnya ya, Mek ya. Kita boleh panasin sekalian nanti di vlog untuk detail-detail mesin, tampilan dari luarnya berjalan seperti apa, mungkin ada next vlognya kalau menurut kalian topik ini sangat menarik gitu. Jadi ini untuk mesinnya langsung. Ya, ini langsung saja ke sektor mesin yang sangat kotor karena gue udah gak pakai ini mobil ke jalanan selama 2 bulanan ya. 3 bulan nih mobil tertidur di bengkel dan akhirnya hari ini dikeluarin demi vlog kalian, tapi gue belum sentuh sampai wilayah mesin. Cuman yang jelas ini meaningful banget mesinnya buat gue, karena untuk ngeaktifin dan nge-build mesin seperti ini gue ngabisin waktu 2 tahun. Gue 2 tahun habisinnya, Mek. Ini. Jadi ini ada pro dan kontra sih. Sebenarnya ada masalah, ibaratkan nyokap gue nanyain, Vin, mobil lu kemana? Satu, nyokap gue udah nanya-nanya, mobil yang itu mana? Ya kan? Gue jawab, lagi dibenerin mesinnya karena agak kurang baik gitu. Gue lagi bebersih, ternyata gue salah masuk bengkel lagi tuh di Jakarta tuh. Pertama tuh, kecebur, wah pokoknya mesin bukannya tambah bagus, tambah normal, jebol se-engine-engine. Jadi itu buat kalian juga informasi, jangan taruh mobil-mobil yang ibaratkan emang sebenarnya bengkel itu nggak punya pengalaman di situ. Tapi dipaksain. Yang kita cari itu jangan cuman cari bengkel yang ibaratkan tampilannya baik, tapi gimana sang owner bengkel tersebut dalam pengalamannya untuk mengatasi mobil seperti ini. Itu bengkelnya gue nggak perlu sebutin yang pertama, dan kedua gue di rekomendasi bengkel sama temen gue lagi, dan akhirnya sampai sekarang jadi ibaratkan emang kita sharingnya ke dia gitu. Sharingnya. Ibaratkan untuk Evo, gue langsung aja open ini produk yang ngerjain. Gue punya engine dari nol, dia rakitin semua. Sampai ini mobil ibaratkan bisa idle, kencang, daily, AC dingin, drag pakai AC dingin. Bisa. Jadi itu yang ibaratkan gue salut banget sama paman Tunge itu. Ya, dia setting mobil emang bener-bener, ini nih Evo passionnya dia gitu. Sampai akhirnya ini mobil udah jadi jadi speknya kali ya sekarang ya. Yes, ini suka dukanya gue nih, Mac, mobil bener nih, abis-abisan lah gue sama nih mobil. Aduh, gue hilang pelek berapa set gue jualin demi nih mobil nih, aduh parah banget. Header, equaleng, custom, OCK, OMAK. Ini bikinannya OMAK ya. Intake gue pakai yang 6 inch, dia KNN. Ini 6 inch. Looknya gue sengaja nggak mau terlalu yang kilep-kilep kayak gimana, karena gue paling takut kalau mobil gue dicek bokap. Ada apa? Nah, gue tetap mau bikin looknya kayak Orion, tapi buat kalian tahun juga, ini mobil bukan 2000cc, ini 2300. Ini jadi udah stroker 2300, daily drive 500 horsepower. Pip. Oke, itu speknya, bocorannya. Tapi ya, berujungnya kalau ya di Earth ya dia cuma ngandang sih di sini. Ngandang gitu. Doang nggak dipakai. Karena di Cirebon juga nggak ada event balap, nggak ada, ya kan? Yeah. Jalanan lubang semua, polisi tidur, bunting-bunting semua jalan, gue bingung dah. Ya satu masalah panas kasian itu intercooler. Intercooler jadi gue gede. Ini gue G-Ready. G-Ready ya. Ya ini yang Turo, dia yang gede.
Jadi ya, tadinya Evo punya intercooler tuh kecil banget. Di atas sih harusnya. Enggak, di bawah. Di bawah tetap. Di bawah. Oh. Warnanya silver butek, kecil, cuman setengahnya ini. Oh, berarti sama kayak STI gitu, beda ya? Beda. Kalau STI kan di hood. Di atas, ya, kalau Evo di bawah. Oh. Tetap. Gitu. Dan ini gua pasang bullbar. Jadi ini mobil karena intercoolernya cukup gede. Jadi bullbarnya gua copot dan akhirnya gua gantiin ini untuk jadi tetap penahan kalau ada crash. Bagus tuh pakai bullbar gitu. Nah, jadi ya mungkin apa ya? Bisa dilihat kalau mau. Turbo apa nih? Hah? Turbo masih stop. Pokoknya gua bocorin buat kalian semua, dia jarang mau ngomong soalnya. Kalau enggak dikorek dia enggak ngomong. Iya, jangan sampai diomongkan ya. Ya udah gitu aja. Pokoknya ya dibacain sendiri aja ntar dari di roll-nya. Sebenarnya sih kalau dia mau tahu banget spek mobil ini mesin kayak apa, tanya aja ke tunernya langsung. Yeah. Instagramnya ada kok, kan gitu. Benar sih. Jadi ya mungkin hari ini topik kita segini dulu ya. Ini udah tambah panas, mudah-mudahan kalian tetap terhibur. Jangan lupa ajak teman kalian buat like, subscribe, komen. Dan gua say thank you banget buat subscriber baru. Welcome to our channel. Stay tuned. Watch terus channel kita ini. Kita sharing info. Dan buat kalian yang mau kepo-kepo produk, ada di Earth Industry. Kalau mau buat body kit ada juga di Earth Industry dan Earth Gear Store. Terus buat lihat hasil-hasil kerjaan custom kita dari Earth Auto Concept. Dan buat lihat hasil pengerjaan dari detailing kita dan pas lagi on progressnya itu dari Earth Premium dan body kit kebanggaan kita Earth.Saber. Oke, jadi itu udah disebutin semua sama Diki. Dan mungkin today topic segini dulu. Thank you for watching. Ini tunggu dulu, Bel. Ini menandakan kita siap istirahat kan? Ya kan? Oke, okay. Thank you for watching and see you in the next video.